ini. Iya, iya, ini. Ada apa? Kabir. Nah, oh ya Kabir, aku sudah memberikan hadiah Diwali buatanku berupa guci ya. Apa yang kau berikan padaku? Zara, aku akan mengabulkan semua keinginanmu. Katakan, apa yang kau inginkan? Benarkah? Kau mau bawa aku kemana? Bagaimana kalau kau dan aku memikirkan sebuah tempat? Dan itu akan menjadi tantangan untukku. Untuk bisa mewujudkan keinginan. Benarkah? Tunggu-tunggu, ponselku bunyi. Halo? Iya, salam ayah. Besok aku ke kantor Dewan Syariah. Baiklah, aku akan mengajak Zara. Sampai nanti ayah. Ada apa? Kita diundang. Besok kita ke kantor Dewan Syariah. Ada pertemuan. Oh ya Kabir, aku lupa pertama-tama aku ucapkan selamat untukmu. Ayah memberiku ucapan selamat? Maaf, aku tidak mengerti. Proyekmu yang berkaitan dengan penyediaan pendidikan modern bagi anak-anak yang belajar di madrasah telah disetujui oleh Dewan seluruh India. Dan mereka memutuskan untuk mendanai proyek itu. Makanya kau harus pergi ke sana. Kau harus mempresentasikan proyekmu di konferensi internasional, nah? Ya, tentu ayah, tentu. Dan Zara, kau harus ikut bersamanya. Terima kasih. Ayah. Kau bagaimana kami bisa pergi, Ruksa? Kenapa? Itu Ruksar ada di rumah sakit. Tidak ada tapi-tapian. Kau tidak boleh menolak. Ayah akan menghadiri konferensi itu, nak. Tiket sudah dipesan dengan atas nama Dewan Syariah. Sekarang siapkan tasmu. Aku doakan yang terbaik untukmu. Ya, tentu, Ayah. Semoga kalian berhasil. Ibu hanya ingin kalian pulang dengan selamat. Jangan khawatir soal apapun di sini ya. Tentu, Ibu. Sampai jumpa lagi, nak. Tidak. Ayolah. Senyumlah untukku. Oh ya, apa kau tahu? Ada dua orang pergi dengan menggunakan satu tiket. Dua orang satu tiket? Maksudku adalah dua kabir berpergian dengan satu tiket. Aku tidak percaya. Ini serius, dengar. Kabir satu adalah seorang alim yang akan mempresentasikan proyeknya di konferensi. Yang satunya lagi? Dan satunya lagi adalah seorang kekasih. Dia akan menggandeng tangan istrinya dan mengajaknya jalan di pantai. Dia akan berjalan dengannya di pantai dan mewujudkan semua keinginan istrinya. Dan kalau pihak penerbangan tahu, mereka akan memberi kita penalti. Itu sudah kulakukan. Makanlah. Saat kau menginginkan sesuatu dengan sepenuh hatimu, maka Allah akan menjawab doamu dengan sangat cepat. Percayalah. Begini, kau pernah memberitahuku tentang keinginan. Apa yang kau ingat? Katakan. Apakah aku memberitahumu di tempat tidur? Ya, benar. Dan sekarang, lihat apa yang terjadi. Allah memberi kita kesempatan untuk mewujudkan keinginanmu itu. Itu sebabnya Allah itu sangat istimewa.